Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bagus Wibisono. Pada kesempatan hari ini saya akan mengasih tutorial gimana sih caranya menyetor tunai melalui ATM BRI, guys. Caranya pun sangat simple dan tidak terlalu sulit ya. Untuk bagi kalian yang pengguna nasabah terbaru BRI yang belum tahu caranya untuk menyetor tunai di ATM-ATM terdekat, jadi terus patengin terus video ini. Saya akan mengasih tutorial caranya untuk menyetor tunai di ATM BRI. Dan jika buat kalian, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke videonya aja guys ya. Let's go to the video, go. Oke guys, jadi langkah-langkahnya adalah kita masukkan dulu kartu ATM-nya guys ya. Setelah kita masukkan kartu ATM-nya, kita tunggu prosesnya. Lalu kita pilih bahasa Indonesia guys ya. Setelah bahasa Indonesia, kita masukkan PIN-nya. Ingat, PIN ini privasi ya, jangan sampai ada orang yang tahu. Lalu kita pilih setor tunai guys, tentunya karena kita akan menyetor tunai. Jadi kita pilih menu setor tunai. Nah, baru kita masukkan uangnya. Oh ya guys, untuk uang ini kita bisa campur ya, antara 50 dengan 100.000. Jangan khawatir kalau uangnya kalian tercampur 50 sama 100.000 bisa digunakan, kecuali jangan 20.000 ya, apalagi 2.000. Oke. Kita tunggu prosesnya, tunggu mesin ini bekerja guys ya. Kita tunggu dulu. Oke, habis itu kita pilih setor karena di sini sudah ada tulisan setor 900.000 ya. Kita pilih setor dan kita tunggu dulu prosesnya lagi. Nah, ini sudah mulai setoran tunai BRI. Di situ ada nomor rekening kita, nama kita dan uang 900. Kita tekan lanjut. Setelah itu kita tunggu prosesnya aja guys ya. Setelah mesin berproses, tunggu dulu ya. Nah, setrumnya keluar berarti menandakan kalau uang kita sudah tersetor situ. Tapi jangan khawatir jika kalian masih ragu-ragu, kita cek aja dulu saldonya. Kita transaksi lagi ya. Lanjut transaksi. Setelah kita lanjut transaksi, masukkan lagi PIN-nya ya. Ingat, PIN ini jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Lalu kita pilih menu lainnya. Setelah kita pilih menu lainnya, kita informasi saldo. Kita lihat saldo kita ya, apakah bertambah. Nah, oke, jadi saldonya sudah bertambah. Jadi transaksi ini berhasil ya. Jadi kita yang tidak, itu kita ambil kartunya. Oke guys, jadi begitu tadi caranya untuk menyetor tunai di ATM BRI guys ya. Dan caranya pun sangat simple dan tidak rumit kan guys. Oke, jadi buat kalian yang sudah paham dengan video cara setor tunai di ATM BRI, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya, supaya banyak orang yang tahu dan banyak orang yang tidak keliru gimana caranya untuk dan gimana orang bisa menyetor tunai di ATM BRI. Sekian dulu dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di video ini, yang sudah subscribe di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua. Next time kita akan kembali lagi dengan video-video tutorial lainnya. Bye-bye dulu guys ya. Kita nanti akan bikin video selanjutnya. Bye.